Apa kabar? Kembali lagi dengan aku, Rizka. Seperti biasa, teman-teman akan membagikan resep masakan yang sangat mudah dan enak. Hari ini aku akan membagikan resep masakan gulai tahu kacang panjang dengan belimbing wulu. Tanpa santan ya teman-teman, kuahnya akan seperti ini, sangat kental dan enak sekali teman-teman. Akan aku berikan tipsnya ya teman-teman. Lalu ada belimbing wulunya, sudah matang seperti ini. Disimak ya videonya sampai habis. Bahan-bahannya pun akan aku sebutkan satu persatu. Di antaranya ada belimbing wulu yang sudah aku belah dua seperti ini. Lalu untuk bumbu halusnya ada ketumbar, cabai merah, lalu ada daun salam, daun jeruk, ada lengkuas, ada kemiri, lalu ada kunyit, serai, bawang merah. Bawang merahnya agak lebih banyak ya teman-teman. Di sini tidak menggunakan bawang putih. Langkah selanjutnya, aku menggunakan tahu putih ya teman-teman. Tahu putihnya aku menggunakan 3 buah. Nanti tahu ini akan aku belah menjadi 2. Selanjutnya ada kacang panjang. Kurang lebih aku menggunakan kacang panjang ini ada 5 ya teman-teman. Akan dipotong-potong, akan menjadi lebih banyak dapatnya. Selanjutnya kacang panjang ini potong ujungnya, lalu dipotong seperti ini ya memanjangnya, sesuai dengan selera. Tapi kalau aku membuat gulai kacang panjang seperti ini saja. Lalu tahu putihnya aku belah 2 karena tahunya besar ya teman-teman. Selanjutnya bumbu halusnya aku masukkan cabai merah keriting ya teman-teman. Selanjutnya bawang merah, ada lengkuas aku menggunakan 1 cm. Lalu ada kemiri, aku menggunakan 5 kemiri. Lalu aku menggunakan kunyit teman-teman. Untuk jahe aku menggunakan 1 cm. Lalu kunyitnya tadi aku menggunakan 2 cm ya teman-teman. Ketumbarnya aku menggunakan sedikit saja. Lanjut di sini panaskan minyak ya teman-teman. Lalu aku masukkan daun salam, daun jeruk beserta serai dan bumbu halus yang telah aku blender tadi. Masak bumbu ini hingga matang ya teman-teman agar tidak langu, menggunakan api sedang saja. Di sini tidak menggunakan santan teman-teman, jadi aku tambahkan kemiri agak lebih banyak ya teman-teman agar lebih kental. Bumbunya sudah matang dan berubah warna. Lanjut di sini aku tambahkan irisan kacang panjang yang sudah dicuci hingga bersih. Lalu tambahkan tahunya yang sudah dipotong belah 2 ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan air. Di sini aku menggunakan air yang sudah aku panaskan sebelumnya ya teman-teman. Lalu diaduk dulu. Di sini aku menggunakan tahu putih. Kalau teman-teman ada tahu kuning ataupun tahu coklat, bisa teman-teman, tergantung selera juga ya. Lalu aku tambahkan garam ya teman-teman, 1/2 sendok makan. Lalu diaduk kembali. Gulai ini aku masak tanpa menggunakan santan teman-teman. Ditunggu hingga mendidih seperti ini. Lalu masukkan belimbing wulu atau bisa disebut juga belimbing sayur ya teman-teman. Semua bahan sudah aku masukkan ke dalam panci ya teman-teman. Jangan lupa diaduk kembali. Ditunggu hingga kuahnya menyusut, meresap dan matang teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini sudah aku tambahkan gula pasir kurang lebih 1/2 sendok makan. Rasanya sudah pas dan enak teman-teman. Jangan lupa matikan api kompor ya, karena gulainya sudah matang. Tinggal aku pindahkan ke piring saji teman-teman. Aku pindahkan ke piring saji secara perlahan karena masih panas ya teman-teman. Karena di menu ini aku menggunakan tahu putih, diangkat secara perlahan ya teman-teman untuk memindahkannya agar tidak hancur. Dan inilah masakannya sudah matang teman-teman. Gulai tahu kacang panjang dengan belimbing wulu tanpa santan.
siap disantap bersama keluarga. Rasanya juga enak, gurih dan pedas. Dan asemnya dari belimbing wulunya, teman-teman. Ada tahu putihnya yang sangat lembut. Bisa dicoba ya teman-teman, resep masakannya sangat mudah didapat, masaknya pun juga cepat. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan bunyi loncengnya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah mendukung channel ini agar berkembang. Terima kasih dan bye-bye.